Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Tim pelatih Arema mencari solusi absennya Ichaka Diarra di lini belakang. Setidaknya sudah ada cara alternatif untuk menghadapi Persis Solo di pekan 5 Liga 1 2023 hingga 2024, Minggu, 30 Juli 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ichaka mengalami cedera saat Arema menghadapi Persik Kediri dan absen di laga pekan lalu melawan Bali United. Bek asal Mali itu masih harus menepi demi menjalani pemulihan cedera hamstring hingga akhir Agustus nanti. Saat menghadapi Bali United, tim pelatih Arema sempat mencoba bek-bek lokal seperti Syaiful Anwar dan Ashad Gufron. Namun, asisten pelatih Arema, Siswanto mengatakan, kali ini ada sesuatu yang beda yang disiapkan tim pelatih Arema. Pemain asing yang spesialis di posisi bek tengah, Ichaka diarahkan kondisinya belum 100%. Makanya alternatifnya satu pemain asing gelandang bertahan ditarik ke belakang, kata Siswanto. Satu pemain asing berposisi gelandang bertahan yang ditarik ke belakang yang dimaksud Siswanto sudah jelas Charles Rafael. Pemain berpaspor Brasil itu bakal mengisi posisi yang ditinggalkan Ichaka Diarra. Sejatinya, menjadi bek tengah bukanlah pengalaman pertama di Arema bagi Charles. Saat Ichaka Diarra, Syaiful Anwar, dan Ashraq Gufron ditarik keluar saat Arema melawan Persik Kediri, Charles sempat diduetkan dengan Jayus Haryono di jantung pertahanan. Kita lakukan cara ini karena di posisi gelandang kita masih punya stok pemain yang cukup. Jadi, begitu alternatifnya, pungkasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.